Saya ingin berbincang lagi dengan Saka yang baru dibebaskan dari penjara pada bulan April atau bulan lalu terkait dengan kasus meninggalnya Vina dan Eki. Saka, jadi sebenarnya Anda sama sekali tidak mengenal ya siapa Andi, Dani, dan Perong? Benar, saya tidak mengenal sama sekali ketika sebut. Bagaimana dengan Vina dan Eki? Apakah Anda sempat mengenal mereka? Dari korban dua-duanya juga saya tidak mengenal sama sekali. Anda pernah mendengar terkait dengan geng motor XTC tidak? Kalau itu saya nggak pernah. Saya nggak pernah main ke sana-sini. Saya di rumah aja. Geng motor Moonraker juga Anda tidak pernah mendengar? Saya nggak pernah. Apa betul Anda dan juga ketujuh terdakwa lainnya saat itu pernah mencabut BAP yang pertama, lalu di BAP yang kedua, di sana Anda mencabut BAP yang pertama, mengganti laporan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Apa betul seperti itu, Saka? Mohon maaf, Mas, saya ambil alih ininya. Karena ini Saka di depan saya itu gemetaran sekali. Dia masih trauma dengan pertanyaan-pertanyaan. Boleh saya ambil alih? Silakan, Ibu Titin, bisa Anda jelaskan tadi soal BAP, ada perubahan BAP dari BAP yang pertama dan kedua. Ini sebenarnya apa yang terjadi, Bu Titin? Kalau boleh saya bicara, saya berdasarkan fakta persidangan ya, Mas ya. Yang saya katakan fakta persidangan. Ya, berdasarkan fakta persidangan. Jadi, penangkapan yang dilakukan oleh Polres Kota terhadap 8 tersangka ini berawal dari pertama adanya laporan kecelakaan lalu lintas. Dari Polsek Talun mendapatkan informasi pada pukul 20 ada kecelakaan lalu lintas. Anggota Polsek Talun kemudian datang ke tempat tersebut. Saya ngomong dari berdasarkan BAP dan berdasarkan uraian di persidangan. Datang ke tempat kejadian 20.30. Kemudian membawa kedua korban ke rumah sakit. Di rumah sakit, anggota Polsek Talun memberikan informasi kepada orang tua korban laki-laki atas nama Eki kepada orang tuanya. Kemudian orang tua laki-laki dalam persidangan menyatakan melihat kondisi korban. Kemudian di hari berikutnya, orang tua korban laki-laki datang ke Polsek Talun dan melihat motor yang dikendarai oleh korban. Itu diuraikan dalam persidangan. Kemudian orang tua korban laki-laki sebagai polisi memiliki insting anaknya meninggal dunia dengan korban lain meninggal dunia, tetapi motor itu kelihatan tidak rusak parah. Diuraikan dalam persidangan, dia merasa curiga ini bukan kecelakaan. Waktu itu saya sempat bertanya, kenapa Bapak punya pikiran anak Bapak bukan kecelakaan, saudara saksi? Saudara saksi menjawab di persidangan, karena satu bulan sebelum terjadinya anak saya meninggal, itu anak saya pernah berkonflik dengan orang lain. Karena dengan asumsi pikiran itu, sebagai orang tua, dia menelusuri jalan 500 meter ke arah flyover Talun, 500 meter mendekati SMP 11. Ini semua dikomunikasikan di dalam ruang sidang. Kemudian ketika keesokan harinya dia menelusuri jalan itu, dia bertemu dengan Aep dan Dede di perempatan jalan menuju ke SMP 11. Pada pukul 14. Kalau nggak salah. Aep dan Dede ini hadir di persidangan tidak, Bu Titin? Siapa? Aep dan Dede ini apakah? Bapak. Makanya pertanyaannya itu pertanyaan ke saksi Bapak Rudiana. Dan itu penjelasan Bapak Rudiana di muka sidang. Kepada Aep dan Dede, Bapak Rudiana sebagai saksi memperlihatkan foto motor anaknya dengan menanyakan apakah mengenal, pernah melihat pada malam minggu ini motor seperti ini.
oleh Aep dan Dede dinyatakan melihat apakah terjadi kejar-kejaran. Aep dan Dede mengatakan, ya, motor ini dikejar. Siap, melihat enggak pelakunya? Dari BAP, Aep dan Dede menjelaskan secara serinci siapa saja pelakunya. Dari belahan rambutnya, lonjong wajahnya, semua dijelaskan. Sampai termasuk nopol-nopolnya. Kemudian saudara saksi menyatakan, di persidangan menyatakan, saksi menyatakan, kalau melihat yang disebutkan tadi, tolong informasikan ke saya, dia ngasih nomor telepon kepada Aep dan Dede. Itu yang disampaikan di persidangan. Kemudian pada jam 17, itu kan ketemu Aep dan Dede jam 14. Di jam 17, Aep dan Dede menelpon Bapak Rudiana. Itu keterangan yang disampaikan di persidangan. Dikatakan Bapak yang dimaksud sudah terkumpul di depan SMP 11. Baik. Dari penurutan saksi Bapak Rudiana, dia akhirnya memanggil anggotanya untuk datang ke tempat itu. Kebetulan pada saat anggota datang, Saka baru saja mengisi bensin motor. Ya, Saka begitu. Ya, benar. Mengisi bensin motor dan menghampiri anak-anak yang ada di situ. Dan dia ikut ditangkap. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi maksud Anda apa? Jadi penangkapan yang itu juga terkonfirmasi di ruang sidang tanpa ada surat penangkapan. Jadi maksud Anda apa? Apakah ada rekayasa dalam penuntutan ini? Ya, karena antara tuntutan dan BAP itu tidak ada kesesuaian. Baik. BAP dari saksi ahli. Dari saksi ahli. Saya tidak ngomong BAP-BAP yang lain. Dari saksi ahli, dari dokter yang pertama menerima mayat korban dengan tuntutan ada ketidaksesuaian yang sangat jauh. Artinya juga Anda tidak melihat surat dari Polsek Talun yang menyatakan bahwa dua orang ini, Vina dan Eki, meninggal karena kecelakaan. Ini disampaikan di persidangan begitu? Di persidangan di Polsek Talun itu meninggal karena kecelakaan. Dugaan meninggal secara lisan, ya. Tapi keesokan harinya, ya, ada di dalam BAP, Pak. Ada di dalam BAP karena di situ diuraikan motornya kondisinya seperti apa. Kemudian letak darah kedua korban itu hanya ada di berada di posisi bagian tubuh dua korban itu. Jadi yang perempuan genangan darahnya di itu terkonfirmasi di sidang. Kemudian yang lelaki juga genangan darahnya hanya ada di situ. Baik, nanti juga saya akan tanya soal hasil visum. Ya, saya akan tanya soal hasil visum Eki dan Vina, tapi kita dengarkan dulu keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar berikut ini. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh khususnya 8 orang tersangka terkait temannya. Kemudian kami juga berupaya mencari ya saksi yang mungkin mengetahui terkait dengan ciri-ciri ketiga tersangka DPO ini. Kami terus berupaya mencari keberadaannya, identitas yang sebenarnya ya, termasuk keluarganya, alamat pastinya. Nah, itu kami terus mencari. Jadi himbauan kami, bila mana rekan-rekan warga masyarakat mengetahui, tolong agar dapat menginformasikan kepada kami untuk dapat kami proses.